jadiin bumbu racikan. Tapi ia pengen ikut kurban, Pak. Ia pengen dapat pahala. Masa niat baik ia gak disambut dengan baik juga? Ini mah bapaknya pada kemana ya? Bisa-bisanya dibiarin berkeliaran kayak gini. Pak Lurah, gimana nih? Gimana apanya? Kalau gak bisa tetap gak bisa. Lagian kamu masih kecil, belum balik, jadi belum bisa kurban. Mending kamu pergi sana. Di sini bahaya, kalau sampai keinjak sapi bapak juga yang repot. Jadi pergi sana, sebelum bapak dorong kamu dari sini. Emang ada-ada ya kakak lu? Masa kurban bumbu penyedap? Udahlah Ror, ayo kita main. Jangan ngajak si Rukaya, soalnya hari ini dia gak kurban. Sombong amat ya kalian, aus aja kalian. Gak bakalan gua kasih jajanan lagi kalau minta. Culametan met-met, culametan met-met. Gua cakar ya muka kalian kalau lewat rumah gua. Sokjin, Sokjin, bapak Sokjin. Eh Pak Lurah, ada apa? Mau bagi-bagi daging ya? Tumben bener masih pagi udah mau bagi-bagi daging. Biasanya kan kalau bagi-bagi daging siang. Daging apaan? Hewan kurbannya aja masih pada hidup. Lah terus Bapak Lurah ngapain kesini? Mau bagi-bagi bansos ya? Gak ada bansos. Gua kesini cuma mau bilang, bisa bawa anak lu gak? Dari tadi dia ngintilin gua terus. Gua mau kerja juga jadi susah karena anak lu. Ya kamu ngapain ngikutin Bapak Lurah? Kayak gak ada cowok berondong aja. Ayah, orang lain pada kurban sapi sama domba, masa kita gak kurban? Jadi Lia bawa bumbu penyedap buat dikurbanin. Tapi Bapak Lurah malah marah-marah, katanya gak bisa dikurbanin. Padahal sama-sama dari sapi. Dengar noh, sebagai bapak yang baik mending lu jelasin deh. Gua jelasin sampai mulut berbusa pun gak ngerti-ngerti nih anak. Capek gua. Jadi urus anak lu yang benar, jangan sampai berkeliaran lagi. Udah ya, gua pergi. Banyak kerjaan gua. Ayah, kok kita gak kurban sih? Lihat noh, teman-teman Ruka pada kurban semua. Cuma Ruka aja yang gak kurban. Bahkan Ruka sampai dijauhin sama teman-teman karena gak kurban. Tahun kemarin kan kita udah kurban sapi. Ya itu kan tahun kemarin, sekarang juga masih bisa kurban. Orang tua si Rora aja tiap tahun pas kurban domba. Masa kita cuma tahun kemarin doang? Mana kerasa? Nanti tahun depan kita kurban sapi lagi. Kalau sekarang gak dulu, masih banyak cicilan. Salahin dong sama kalian, tiap hari kredit baju mulu. Mana punya hutang ke Bang Omek lagi? Subin, mau kemana kamu?